Selamat pagi menjelang siang teman-teman Tribunjateng.com. Saya Reza Gustaf. Saat ini saya sedang berada di Jalan Wana Wisata Penggaron. Ini ada di Dusun Kaligawe, Desa Susukan, Kecamatan Ungaran Timur, Kabupaten Semarang. Ini melanjutkan yang kemarin ya. Ada longsor di tebing yang tingginya sekitar 30 meter ini. Kemarin sore itu longsor dan menutupi seluruh jalan di Wana Wisata Penggaron ini. Bebatuan, pohon-pohon pun ikut tumbang juga ya. Dan saat ini anggota BPBD Kabupaten Semarang beserta para relawan tengah membersihkan longsoran-longsorannya ya. Baik pohon yang tumbang maupun batu-batuan yang tercecer di jalan. Untuk batu-batuan dan tanah sendiri dievakuasi menggunakan alat berat ekskavator. Nah, informasi buat teman-teman, ini aksesnya tertutup ya jalannya karena tertutup longsoran tanah, batu-batu dan pohon, dan saat ini jalan ini ditutup sementara untuk kendaraan yang akan mengakses jalan ini ya. Ini kan jalan penghubung antara Desa Susukan dengan Desa Meluweh. Ini menggunakan jalan Semeru yang ada di permukiman di bawah. Jadi informasi buat teman-teman, ini jalan masih tertutup. Mudah-mudahan hari ini bisa selesai semua proses evakuasi longsorannya. Buat teman-teman, terima kasih sudah menonton. Untuk sementara sekian dulu. Jangan lupa teman-teman subscribe YouTube channel kami Tribun Jateng, follow halaman Facebook kami Tribun Jateng.com dan baca beritanya di Tribun.